Stop. Yang ini. Mana? Yang ini. Nah, yang ini benar nih. Oke. Udah sampai. Sip. Oke. Bener nih pasti. Itunya kek ya. Kek. Tapi kok rumah anak gue mau dijual? Oh ya, saya nggak tahu kek. Silakan dipesan Mbak. Saya hot oce aja deh. Oh, hot oce aja ya. Aja dulu, lagi nunggu teman. Oke. Kasih. Tunggu sebentar ya, Mbak. Iya. Rumahnya dijual maksudnya yang ini. Iya. Yakin, kek. Ini masalahnya rumahnya sama semua loh kayak Wisma nih. Lu jangan asal ngomong lu ya. Gue ini biar udah tua-tua begini, ingetan gue masih bagus. Rumah gue kenapa? Waduh, pakai dipeluk segala lagi temboknya. Kayak bakal geser aja. Aduh, kek, ntar diliatin banyak orang, kek. Ntar disangka tukang minta-minta lagi, aduh. Ya. Lu kalau ngomong hati-hati ya. Atau lu sekongkel sama anak gue, supaya gue cepet mati, iya kan? Ah, enggak lah, saya enggak pernah. Bebe tuh ngapain di sini, Beh? Danti, kenapa lo jual rumah tanpa bilang sama Babe? Beh, nih, rumah Danti tuh yang ini, Beh, sebelah rumah ini. Bukan yang mau dijual. Babe lupa ya? Aduh, tuh kan salah rumah. Rumah yang ini nih, kek. Bukan yang ini. Tadi saya udah bilang, cuman kakek emang lebih galak daripada saya. Ampun, Mas, maaf ya. Babe saya ini jadi ngerepotin, Mas. Wah. Maklum, Babe saya ini udah tua. Dia suka rada sensitif gitu. Ih, pantesan tadi saya dimarahin. Adek. Bang Opang. Bang Opang antar pulang yuk. Katanya mau ngomong sama adek. Kok jadi mau antar pulang? Mbak, adek. Iya. Ini ada paket untuk Mbak Prima. Oh. Tapi Mbak Prima udah keburu pulang. Aku nitip sama Mbak Ade aja ya. Kenapa nggak kamu besok pagi aja sekalian? Takutnya ini paket penting untuk hari ini. Ya udah, nanti ada sampein ke Mbak Prima deh. Oke, aku pulang duluan ya. Mas. Iya Mbak. Kamu udah lihat hasil kontennya pagi ini belum? Oh iya Mbak. Lu ganggu aja. Nggak tahu apa gue lagi mau ngomong serius sama Ade. Mama kamu Sarah kan sama Ade? Iya Mbak. Ade boleh numpang nggak? Boleh Mbak. Bang Opang, Ade duluan ya. Kalau mau minum, minta sama Sapam aja. Ya. Si Mbak, ada tambahan lain? Waduh, kebanyakan sih, cuma 25.000. Udah nggak apa-apa, diambil aja. Waduh, kasih ya. Ya udah, Babe masuk yuk ke dalam yuk. Mas juga ikut masuk aja, kita makan malam bareng yuk. Wah, boleh nih, jarang-jarangnya saya makan. Saya ada janji makan malam di restoran Jepang. Maaf ya, saya nggak bisa. Ya. Makasih ya, Mas ya. Ya, sama-sama. Ayo, Be. Aduh, Babe tuh makanya diinget-inget lain kali. Ah, mana lagi si Iqbal? Di jam segini belum datang juga. Jangan-jangan tuh anak kerjain gue lagi. Si Mbak, ada tambahan lain? Udah Mbak, udah. Udah? Yeah. Oh, kalau gitu close order ya? Ya deh. Oke. Okay. Bilnya ya Mbak ya. Thank you.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat ada cewek cantik gak, rambutnya panjang, terus dikuncir, langsing tinggi. Masuk sini. Oh, dia tadi duduk di situ, Mas. Di situ? Dan pesan 4 hot ocha. 4 hot ocha? Maksudnya dia sama 4 temannya datang sini? Enggak, Mas. Dia sendiri baru aja dibalik. Asna kecopetan? Iya. Wah, tas pinggang ya? Wah, lancang banget yang nyopet kamu. Mana orangnya? Hah? Hari ini sama Mbak Prima. Oke, kasih tahu gue ntar kalau udah ini. Ada perlu apa, Bang? Mau ngomong sama Asna. Hah? Asna ngapain lo kesini? Ya, Asnanya kan ada di sini, Mbak. Oke, cek. Oke. Mbak, ini manusia apa orang? Kenapa? Soalnya Mbak kok berani ya di tempat sepi-sepi seperti ini seorang diri, tiada yang menemani. Kok masih di sini? Bukan harusnya jemput Seno? Oh iya, dompetnya Seno masih sama gue. Iya kan? Udah saking tipisnya dompetnya sampai gak berasa kayak lagi dudukin. Ya udah deh, ya berangkat dulu ya. Balbal, hati-hati lu jangan ngebut ya. Lemah gue dengar kata-kata ini.